301k. 301k doang likes-nya. 355k. 296k. Ya. Oke, pertama yang gue dengerin yang versi Tiara, karena gue berekspektasi tinggi lagunya Tiara pasti enak di gue, menurut gue. Sebelumnya, sebelum gue ngedengerin, pas gue udah dengerin. Ya karepku, ya karepku, karepmu, ya karepmu. Jelasin, apa yang lu bela dari lagu yang menurut lu Tiara itu lebih enak? Ini juara satu dulu. Juara satu dong, tolong. Juara satu, lihat. Ya, kalau dari gue, menurut gue. Teriak-teriak itu ya? Ya, improvisasi ya namanya kali. Kayak ngerti aja. Aku telah tahu kita bertemu. Nah, Raisa banget kan. Ziva itu emang bagus suaranya, teknik vokalnya juga bagus. Kulik-kuliknya, kalau versi Ziva tuh gini, gue, gitu. Benar itu kenapa lu bakal bilang itu lebay? Welcome back to Aditura TV. Yay! Channel ini akan gue take over hari ini. Take over. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di YouTube channel gue, Aditura TV. Yay! I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. Oke, jadi di video kali ini, di obrolan kamar, yang bener-beneran di kamar kali ini, gue mau bikin video versus. Kali ini versusnya, kebetulan artisnya emang ada di circle kita, ada deket-deket banget dengan kita gitu. Tiga lagu ini sangat-sangat meramaikan dunia musik Indonesia. Aku telah tahu, nah, kita tahu kan judulnya Terlanjur Cinta mungkin. Dengan versi yang diam. Tiga lagu Terlanjur Cinta dengan versi Tiara. I love you Tiara, Titi, kan kita temenan Titi. Liodra. Liodra dong, jelas Liodra suaranya itu. Ziva dong. Ziva dong. Butiar. Oke, oke. Jadi dari masing-masing kita bertiga ini, gua, Dani, dan Rofi punya favoritnya masing-masing. Gua sendiri sangat suka sekali dengan lagu Terlanjur Mencinta versinya Liodra. Ziva dong. Liodra. Ini Liodra. Ini Tiara. Sekarang yang mau gua, kita langsung urutkan dulu pertama. Oke. Mereka lirisnya rilisnya bareng-bareng. Ya. Tayangnya pada tanggal berapa, inget gak? Tayang apa nih? Visi video liriknya. Satu minggu yang lalu lah. Ya kurang lebih satu minggu lalu ya. Satu ya. Minggu yang lalu. Dengan 26 Juni. Urutan views paling tertinggi. Tiara. Tertinggi ya Tiara dong. Tiara dengan 6,7 juta Tiara Re, ya ampun Re, ayo terus tonton terus Re. Liodra 4,9 dan Ziva juga 4,9. Oh, enggak sama. Tiara berarti sekarang guys. Zipelas juga ayo terus tonton Titi, punya I Ziva. Love you, Titi. Dan kayak kalau kita dengerin versi lagunya masing-masing itu punya ciri khas yang sangat-sangat yes. Gua suka terutama itu Ziva. Kenapa? Karena menurut gua Tiara dan Liodra itu enaknya pas rap doang. To be honest, gue ngedengerin itu pas bener-bener baru rilis kayak berapa detik, gue langsung dengerin ketiganya. Masa sih? Itu pas tayang karena gue nyalain notifikasi dari mereka gitu. Semua kan. Terus gue tonton. Oke, pertama yang gue dengerin yang versi Tiara, karena gue berekspektasi tinggi lagunya Tiara pasti enak di gue, menurut gue. Sebelumnya, sebelum gue ngedengerin, pas gue udah dengerin, lanjut ke Liodra. Oh, Liodra emang dengan ciri khasnya Liodra, dengan nada-nadanya yang ada tuh part yang dia teriak juga kan. Terus pas gue Ziva, gue jatuh cinta main dengan Ziva. Dari awal sampai akhir itu semua liriknya dinyanyikan dengan enak. I love you, Titi. Pembelaan dari... Kalau gue membela, kan gue akan membela apa yang gue suka. Udah. Ya karepku, ya karepku, karepmu, ya karepmu. Jelasin, apa yang lu bela dari lagu yang menurut lu Tiara itu lebih enak? Ini dari siapa dulu nih yang akan membahas nih? Gua aja dah. Tadi, ayo udah lu dulu. Liodra. Juara satu dulu. Liodra. Juara satu dong, tolong. Juara satu Liodra. Ya, kalau dari gua, kan teman-teman gua udah denger duluan nih. Ya kan, teman-teman di kantor udah pada denger duluan. Terus gua penasaran juga nih kan. Ini yang nyanyi ada tiga orang, ada Ziva, ada Liodra, ada Tiara. Gua denger tuh tiga-tiganya pakai earphone dong. Terus gua udah denger. Wah yang enak cuy, Liodra. Cipa. Lo nggak tahu ya kan, kalau gua sih no offense ya. Kenapa Tiara 410426 views di Instagram. yang pasti ketika didengerin itu lebih enak di gua, selera dong, selera ya, selera gitu kan. Terus
nggak tahu ya, kayaknya karakter lagunya, karakter dari vokalnya si karakter dari Leodra sama lagunya cocok banget cuy. Menurut itu, gua teriak-teriak gitu ya. Ya improvisasi ya namanya kali. Kayak ngerti aja. Oke, sekarang dari sudut Tiara. Ini udah belum Leodra? Pembelaan lu dari seorang Miley apa anjing Miley? Leodra. Leodra. Ya itu kalau menurut gua senengnya di sana ya kan, kalau gua sih tidak ngefans sama dari ketiganya. Sebagai pendengar biasa doang. Dan ternyata kalo, menurut lu enak Leodra ya. Yang paling enak di lagu ini Leodra. Oke. Oke, gua terima walaupun gua lebih suka Ziva. Gua enggak terima. Oke, sekarang gua ya. Tiara. Dari pertama kali Indonesian Idol Tiara muncul, dia bebak di audisi gitu ya. Gua udah ngeliat, wah ini anak akan jadi bintang nih. Karena pertama, kita sama-sama arek Jawa Timur ya nanti. Kamu arek Jember, aku arek Surabaya teh. Jadi sesama Jawa Jakarta, Timur. Udah. Sesama orang Jawa Timur, kita harus saling menyupport satu sama lain. Bukan begitu ya Tiara, love you Tiara. Jadi, terus gitu ya. Terus pas dia si Tiara kan sama Leodra kan rilis tuh albumnya pertama kan, yang siapa? Apa namanya? Gemintang, Gemintang Hatiku kan. Nah, itu kan booming tuh, sama-sama booming. Cuman yang terlihat lebih booming ya siapa lagi ke Tiara gitu kan. Terus lagu kedua nih. Lagu kedua judulnya apa? Terlanjur Mencinta. Nah, lu ngomong tes doang sih, Tor. Lu ngapain tapi enggak apa. Lagu kedua gitu. Terlanjur Mencinta. Versinya Tiara itu benar-benar versi yang apa ya? Versi yang lembut, terus kalau misalnya kita lagi denger-denger pas lagi di mobil hujan-hujan tuh kayak aku telah tahu kita apa? Raisa banget. Mungkin. Nah, Raisa banget kan. Bukan Raisa, Raisa banget, banget ya. Tiara dan Raisa itu beda. Ya, ingat ya, Tiara Raisa itu beda. Mereka beda konsep. Mungkin kalau orang-orang awam ya, orang-orang yang gak ngerti musik itu akan dengar itu, ih Tiara ngikut-ngikutin Raisa. Ini bukan guys, jadi Tiara itu emang punya ciri khas sendiri yang beda dari Raisa. Nah itu ciri khasnya Tiara. Apa? Dan terbukti. Apa ciri khasnya? Dari lagu Gemintang dan juga lagu yang Terlanjur Mencinta ini, viewsnya emang meledak banget Tiara. Karena aku cinta kamu Titi. Gak masuk ya. Enggak, pokoknya Tiara punya ciri khas sendiri yang membuat suatu lagunya itu tuh enak didengar gitu loh. Mau aduh udah enggak deh, enggak deh. Tapi Leodra cocok dengan lagunya cuy. Nah, dan tunggu Leodra itu ya aku juga apa namanya temenan juga sama Lili. Aku juga sering ketemu Lili. Oh, teman semua ya, Pak? Oh iyalah. Ada dong teman, Pak. Anak Indonesian Idol temenan sama gua. Siap. Gitu ya. Kalau Lili, Lili kan emang punya teknik vokal yang tinggi kan, yang luar biasa bagus. Lili tuh punya teknik bagus, suaranya bagus, semuanya bagus. Cuma kalau menurut gue too much. Enggak sih sebenarnya. Gue tanya lu paham gak emang kayak gini? Gue musisi, gue bisa nyanyi, gue bisa main alat musik. Gue musisi apa? Musisi jalanan. Ya nggak, jadi gini. Kalau pendapat gue, kalau si Tiara sama Tiara sih tangan lu jangan nutupin muka gue. Iya benar. Tiara nggak terlalu too much ya. Maksudnya emang pas gitu di porsinya. Cuma gue lebih suka si Leodra ini. Si Leodra. Leodra punya teknik vokal yang emang tinggi gitu kan, yang bagus. Nah, itu membuat dia punya ciri khas sendiri. Itu bagus. Tangan lu jangan nutupin muka gua. Which is good gitu. Nah, kalau Ziva, hai Ziva, kalau Ziva nonton, Ziva itu emang bagus suaranya, teknik vokalnya juga bagus. Klik-kliknya kalau versi Ziva tuh gini, ha. Nah, gitu. Menurut itu kenapa lu bakal bilang itu lebay? Enggak lebay, too much kalau menurut gua. Bukannya mengecilkan kamu ya, Ziva, bukan gitu. Cuma kalau menurut gua bagi seorang pendengar kayak ya udah lagu itu lu original song itu harusnya biasa aja gitu, yang biasa aja tapi enak denger. Nanti kalau misalkan kalau pas lagi perform ya enggak masalah, kalau diliuk-liukin di improvisasi itu enggak masalah. Cuma kalau yaudah pokoknya intinya gue suka sama Tiara deh. Bang, coba lu denger dulu sekarang gua mau belain Ziva nih. Ziva salah satu versi yang paling gue suka. Kenapa? Karena ketika gue dengerin versi Tiara dan Leodra itu cuman enak pas rap doang. Pas gue dengerin, oh enak. Tapi pas bagian selain yang di luar, aku telah tahu kita di luar itu enggak. No, lo aja enggak apa. Kurang kena. Lu dengernya di mana? Di YouTube-nya langsung. Di YouTube. Terus pakai apa? Pakai speaker. Speaker. Iya. Coba pakai earphone. Oh, lebih enak Ziva lah kalau pakai Ziva. Ziva pakai speaker aja enak. Cuy, enggak nih. Di earphone dengar 3 Ziva. Part-nya Ziva pas mau dengerin dulu pas Ziva nyanyiin lagunya. Semua part-nya tuh enak. Bagian ref-nya enak, bagian intronya enak, bagian akhirnya juga enak. Menurut gua dia tuh paling bisa nyanyiin bawa pakai perasaan dimasukin ke lagunya. Tiara lah yang pakai perasaan banget. Yo, Leodra lah kan udah jelas. Enggak, kita bacain komen.
komennya ya. Oke. Kita bacain komen. Gua buka deh komennya. Lu baca masing-masing. Handphone lu mana? Mutiara. Mutiara harus dukung gua. Nih, Zipelas nih. Mutiara. Coba kalian nih yang nonton, entah Zipelas entah apa, menurut kalian lebih bagus siapa? Bagus Zipa kah? Bagus Mutia? Bagus Tiara. Tapi guys, kah? Ini bagus. Kita bukan bikin ini ya, bukan bikin ribut ya masing-masing fans antara Tiara, Liodra sama Zipa. Cuma kita untuk perbandingan ini menurut kita aja. Kuping gitu. Sebagai awam yang dengan nonton. Enggak, bukan awam. Kalau gua kan profesional. Lu yang awam berdua. Ya pokoknya kita cuma pendapat masing-masing kita aja. Jadi kita enggak buat kalian juga yang punya pendapat ribut. Masing-masing bisa tulis di kolom komentar ya. Iya, kalian ini bisa tulis. Kalian suka sama siapa gitu kan versinya. Enggak boleh ngomong kasar. Ya, harus tetap kepala dingin. Kalau kalian belajar agama, iya. Enggak usah bawa-bawa agama, Kak. Ya, kalau kalian belajar di sekolah, ini boleh. Yang mana dulu nih? Yang di tempat yang di mananya? Di juara satu dulu. Juara satu. Liodra. Lili. Halo, Li. I love you, Lili. Kita cek dulu. Honestly, this is very good and must trending. Kenapa? Why katanya? Because tapi trendingnya kalah sama. Ya, trendingnya kan lagi berjalan. Kalah juga sama Zipa. So beautiful. I like the Liodra version. Yo. Tuh gue bilang kan. Emang iya, emang dia setuju. Yang versinya si Liodra emang lebih bagus cuy. Mm-hmm. Gitu. Terus komen lainnya. Nih ya. Nih komen dari Dara. Ya pokoknya ada komen nih. Likesnya bagus. Likesnya juga banyak, dia bilang gini, no offense, but Cher's version of this song is better than the others. Tuh, top komennya nih. Jadi, ya udah terbukti gitu. Jadi versinya Tiara emang paling best, emang paling bagus, emang yang paling itu like-nya listening. Top komennya berapa? Like-nya ini 247. Lu? Kalau gua, bentar 1,8k, dia berapa? 1,8k. Dia berapa? Dia 200 doang. 200 doang? Top komennya 200 bentar, doang. Belum ada lagi yang banyak. Ya cari yang paling atas, paling kan tinggi top komen. Kita bahas top komen. 1,8k. Berarti pendengar yang kalayak ramah itu tahu seleranya. Enggak ada yang ini 200. Yang terbaik itu. Enggak, ini 247. Selera musik mereka bagus. Enggak ada. Nih, gua lihat di situ. 247k guys, Mutiara. Mana? Ini 247k. Mana? Mana? 247. Nih, sekarang ini. Ini 1,8k, cuy. Tuh. Ya. Sekarang yang komen. Lu tahu kan kalau misalkan Zipa perform tuh ada satu kalimat yang sering diomongin juri? Enggak tahu lah, kalau gua kan Tiara dari awal. Kalau kata kalimat, kalau kata juri-juri, the star is born. Dan menurut gua emang benar Zipa itu sekalinya ngeluarin lagu dan langsung kena. Dan tapi komennya kena. Itu like-nya 1,6. Kalau komen itu kan data ya. Komen itu kan data. Jadi kayak ya udahlah. Komennya terus ini total komen lu berapa dari si Liodra? Dari Liodra bukan lagi. Di close mulu sih Bapak. Ya gua juga pengen ngecek-ngecek yang lain. Total komen gua 254k. Matiin. Segitu doang lo. 200 berapa? 254k. Oh ya, Zipa cuma 187k. Tuh. Ya Tiara lah, berapa Tiara? 265k. Tiara I love you. Oke, Zipa juga love. Sarang he titi. Ya Tiara I love you dah, gue juga dah. Goblok. Gresek. Jadi kalau nonton video ini, aku akan kamu repost, kamu posting aja aku repost. Ini kebalik ya. Jadi untuk versinya sebenarnya tiga-tiganya enak, cuman emang ya namanya kuping masing-masing kan ada kriteria yang menurut mereka enak masing-masing. Dan menurut gue emang ada ces-cesnya itu loh. Iya, tetap ada ces-nya itu Liodra cuy. Tetap Zipa. Ya Tiara lah. Ya udah pokoknya di obrolan kamar ini kalau secara data emang secara popularitas Tiara dalam YouTube apa ya sebenarnya? Memimpin dengan data paling tinggi itu. Oh iya dong. Views-nya 70 berapa? 6,7 juta views untuk Zipa dan Liodra sama. Cuman komen lebih rame di Tiara. Liodra. Di Liodra. Di Liodra yang kalau enggak ini. Di Tiara cuy. Tiara. Iya, komen lebih rame di Tiara. Terus peringkat keduanya like-nya berapa? Like-nya belum dicek ya? Like-nya berapa? Like video. Gila. 301k. 301k doang. Likes-nya 355k. 296k. Tiara. Views-nya Zipa udah 5 juta. Oh, enggak ada masalah. Ini baru 5,1. Enggak ada masalah. Tiara Andini. Cepet ini dong. Trendingnya ini 6,7. Sekarang trendingnya berapa? 24. 17, Zipa 17. Iya, Tiara 15.
Udah seminggu mereka masih ada di trending 20-an lah ya. Eh berapa tadi? 24. 24 masih masuk 50 trending tertinggi lah ya. Iya, di Indonesia musik nih. Pokoknya semangat buat Liodra, Tiara dan Ziva. Yo, Liodra, Liodra. Musik videonya kita tunggu nanti tanggal 27 ya. Tanggal 7 udah rilis. Kita gak sabar pengen nonton musik videonya setelah lihat video liriknya. Semoga kita semakin suka dan semakin bisa mendukung kalian bertiga dan saya semua musisi Indonesia. Support banget pokoknya gua. Oke, okay, Titi, I love you. Dan buat yang nonton, jangan berantem. Titi, I love you. Yuk, semuanya love, love you. You. Sampai love you ketemu. Semuanya. Jangan lupa like, share juga ke fans-fans klubnya Tiara, Mutiara. Ya, fans-fansnya Tiara, fansnya Liodra. Mutiara, Liodra, Liodra. Yuk, kita dukung mereka semua nanti dukung tanggal terus, 7 juga. Pokoknya. Jadi sampai di sini video obrolan kamar kita tentang versus lagu terlanjur mencinta versinya masing-masing. Sampai ketemu lagi video gue selanjutnya di Aditora TV. Cus. Ngeng. Cus.